Mami, aku mau nikah. Kalau aku nggak nikah, aku nggak perlu. Aku mau kami lari. Ini kamera. Ngumpet ceritanya kan. Ini. Ya itu cut dulu. Ya udah nih. Aku edit, edit ya. Kamera rolling. Ini pura-puranya hidden. Lambe gurah. Mami, ini apa apaan? Bilar? Aku nggak terima. Kenapa? Beliin aku mobil mewah. Beliin aku tim bola seperti Raffi Ahmad. Masa aku minta gitu doang nggak dikasih? Apa-apaan ya? Bilang, aku mau kawin lari aja gitu. Mam, kalau mama gak ngizinin aku nikah, gak ngizinin apa yang pengen aku mau, aku mau kawin lari. Aku mau minggat. Hei, jangan tahan aku. Hei. Jangan tahan aku, Mam. Hei, gak ada yang nahan. Wih. Yang nonton banyak banget. Serius. Wih, yang nonton. Viewernya banyak. Wih, keren banget. Viewernya banyak banget ini. Wow, ini bisa viral. Mending ini. Sekarang gua. Viral. Mami, aku mau ambil kamera dulu mau nge-vlog. Tetap banget nih. Ini viral. Viral. Ini Bilar, seru banget. Gimana? Ini mantep, ini viral ini. Wah, bagus. Instagram. Bagus ini banget. Kita mau jalan viral, nih. Mau viral. Ini ada asisten aku nih, ada Raffi. Viral. Ah, hey, udah viral. Viral ya? Udah viral. Dia sekarang udah viral. Udah terkenal. Baca komennya dulu deh, Komennya bagus nih. Live. Terima aja. Aduh, loh. Berisik banget sih. Loh, kok pada ngehujat ya? Jat banget. Ya, lu baca tuh. Kak mau imsak, iya ini kan. Aduh kok mau imsak terlalu tega, nggak sopan. Ih sama orang tua kok gitu. Ya elah, aku pada menghujat ya. Gimana sih ya? Kok malah menghujat aku sih ya? Aku nggak terima kalau anakku terkenal tapi banyak dihujat sama. Mati. Aduh, matiin. Lagian nggak usah baca komen lah. Ya gimana? Gua kan suka baca komen. Gitu loh, jangan sampai anakku dihujat gitu dong. Gimana ya? Ini gimana apa? Nih? Ya udah lagi. Ini komennya enggak bener nih, harus ada adul nih. Komeng. Halo, Bro. Lu bisa kasih enggak, Bro? Konten lu kan bagus semua, Bro. Ini tolong ajarin si Bilar lah, ya. Bro, tolongin ya, Bro, kesini ya. Makasih. Doro, aku bersihin nama gua dong, Mak. Bersihin nama gua enggak mau tahu. Iya. Aduh. Udah viral jelek nih. Ya ini aku, ini deh bagus nih. Ini kontennya, aduh. Digi sadap, boogie sadap, jab dan boogie. Bro, sorry bro, aku tadi udah bikin konten. Padahal kontennya bagus. Cuman kenapa malah dihujat bro. Malah dihujat dia bilang. Nggak sopan, nggak apa. Padahal kan aku cuma pengen kontennya viral gitu bro. Makanya, dikasih tahu nih ya. Kalau bikin konten, apalagi tentang strategi-strategi menggemparkan. Hei penonton, siapa yang bisa mengalahkan strategi Vicky Prasetyo? Tolong pernikahan dengan Zaskia Gotik, boom. Terjun dari helikopter, boom. Semuanya serba dong ya. Nih, apapun juga. Lu belajar dari Vicky. Belajar dong. Ya, bikin konten. Tapi kemarin dia waktu mau nikah, nelponnya ke siapa? Jujur. Kagak ada. Waktu mau nikah dia minta penasihat pernikahan iya, sama gua. Iya, gua minta nasihat. Kalau mau nikah. Kiat-kiatnya apa? Kiat. Jangan diajarin gua kawin cerai, gua bilang. Ya kagak. Nih gua kasih tahu. Enggak percaya? Tante enggak percaya sama aku? Nggak. Aku mah bukan kaleng-kaleng. Nih gua kasih faktanya nih, langsung saja nih. Cuat fakta. Baca yang keras. Bagus. Bagaimana? Baca faktanya. Baca faktanya. Ah, enggak baca gua mah. Karani, Vicky Prasetyo pinter banget cari endorsement pernikahan. Wah. Ajarin gua ya. Tuh lihat yang sebelahnya. Sebelahnya baca. 10 potret syukuran mewah pernikahan Aurel Atta. Merah bernuansa Minang hingga silver elegan. Kalah sama Aurel kalah. Kok kalah? Vicky Prasetyo sama Kalina, Atta sama Aurel. Coba kerenan mana? Lagian kasihan ya. Dikasih konten yang tadi. Si Vicky nikah. Dia berharap beritanya rame ketutup sama si Atta mau. Tapi sabar. Itu kan baru pertama. Gua harus akuin. Secara mewah,
memang lo kalah. Iya. Tapi kalau secara keren, tetap Atta juga sih. Iya. Gak ada bedanya itu. Nih, kalau kayak gitu doang gampang ya. Lihat nih, fakta apa kedua. Ini? Ya, fakta kedua langsung saja. Mana? Bukan sombong kalau saya sih, bukan kaleng-kaleng. Mana? Oh, sabar, sabar, sabar. Mana? Hey, Kalina Oktarani minta rujak. Bikin Prasetyo heboh dan mendadak siapkan nama bayi karena Kalina telah perluasan rahim atau hamil. Natalie Holzer keluar dari rumah suami. Sule akui masih berkomunikasi baik dengan sang istri. Berita Kalina sama berita Vicky nih lagi hamil. Ada beritanya Kang Sule lagi istrinya keluar dari rumah. Ya kalah lah. Sebentar. Kalau bentar lu, kreatif, puas.